Halo guys, selamat datang di channel Seputar Warganet. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, komen dan share supaya kalian mendapat tambahan wawasan dari channel ini. Terima kasih. Siswi SMA di Tasikmalaya mengamuk kepada kernet angkutan umum yang diduga melecehkan dirinya. Video perselisihan dengan durasi 27 detik ini ramai di media sosial Twitter. Dalam video tersebut, korban pun tak terima atas perlakuan tak senonoh sang kernet. Dia pun meluapkan kekesalannya dengan menendang kernet yang saat itu sedang dikerubungi warga. Korban yang masih mengenakan seragam pramuka ini terlihat menangis dan mencaci maki kernet yang diduga melakukan pelecehan. Dengan penuh emosi, korban mengaku dipegang-pegang oleh sang kernet. Hal itu pun disanggah oleh kernet sembari menjelaskan kepada warga yang berusaha melerai adu mulut itu dirinya dengan siswa SMA itu. Namun, siswi itu juga menyanggah pernyataan sang kernet, seakan tidak terima dengan penjelasan kernet ke warga. Kemudian, salah seorang warga berbandana itu menghampiri dan turut menanyakan kronologis yang sebenarnya kepada kernet. Sang kernet pun menjelaskan kepada warga bahwa dirinya tidak melakukan pelecehan sebagaimana yang disangkakan oleh korban. Merasa kesal dengan jawaban yang bertele-tele, warga itu pun menghadiahi satu pukulan ke wajah kernet. Terlihat di akhir video, siswi SMA itu tak henti-hentinya menangis tetapi warga pun berusaha menenangkannya. Sampai saat ini, belum diketahui kelanjutan kasus yang menimpanya siswi SMA ini. Ini udah